Sementara itu pemirsa, puluhan anak muda yang tergabung dalam berbagai organisasi dan komunitas di Kota Gorontalo ikuti pelatihan digital literasi. Dengan pelatihan ini diharapkan anak muda Gorontalo bisa lebih bijak dan bertanggung jawab dalam bermedia sosial. Puluhan anak muda di Kota Gorontalo begitu antusias mengikuti pelatihan digital literasi yang diadakan oleh Do Something Indonesia atau DSI. Berbagai pengalaman dalam bermedia sosial diungkapkan para anak muda ini, baik dampak positif dan negatifnya. Dalam pelatihan ini, mereka mempelajari identitas dan jejak digital agar bisa berpikir kritis dan berempati, sehingga setiap aktivitas yang dilakukan dalam bermedia sosial bisa lebih bijak dan bertanggung jawab. Do Something Indonesia ini adalah sebuah wadah untuk anak muda melakukan perubahan positif dengan berbagai isu dan dengan aksi nyata. Nah, isunya sendiri itu bisa dari pendidikan, lingkungan, dan juga mental health. Jadi kita tuh di sini mau menanamkan ke mereka bahwa berpikir kritis dan berempati di internet itu penting. Dalam pelatihan ini, para anak muda diminta untuk membuat ide tentang kampanye media sosial yang baik untuk bisa dijalankan di Kota Gorontalo. Sebelumnya, Do Something Indonesia telah melaksanakan pelatihan selama 2 hari dengan sharing tentang digital literasi bersama para pakar media sosial dan melakukan langkah pencegahan dampak buruk media sosial. Faradila Alim, iNews, melaporkan.